Mahjur. الفاتح إلى حضرة النبي وآل وصحبه وعلامة القبول والشفاء والفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang jerjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu berjalanlah keduanya. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa AS berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jitta syai'an imra. Nabi Musa AS berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasit. Nabi Musa AS berkata, janganlah engkau marah akan aku disebabkan aku lupa akan syaratmu. Qala la Nabi Musa AS berkata, janganlah engkau marah akan aku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Kemudian keduanya berjalan lagi. Hatta keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu ia membunuhnya. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jitta shay'an nukra. Lalu Nabi Musa AS berkata, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Qala alam aqul laka innaka lam
menjawab, bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersama. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa AS berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Qala sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balawta berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mukhtasar Sahih Al-Bukhari disebut Imam Az-Zahabi. Bab yang ke-18, bab al-khutbati qa'imah. Berdiri menyampaikan khutbah. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواية كندي بن عمر رضي الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم berdiri ketika menyampaikan khutbah, kemudian duduk dan setelah itu berdiri lagi menyampaikan khutbah seperti yang kalian lakukan saat ini. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. باب الخطبة قائما. باب من menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Khutbah terbagi kepada beberapa bahagian, di antaranya adalah khutbah yang sunnah dan khutbah yang wajib. Khutbah yang sunnah adalah seperti khutbah pada hari raya dan khutbah pada salatul istisqa, khutbah pada salat gerhana, maka hukumnya adalah sunnah. Adapun khutbah hukumnya wajib adalah bila mana pada hari al-jum'ah. Maka tidak sah solat Jum'ah melainkan didahului oleh dua khutbah. Di dalam menyampaikan khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri, dan ulama berbeza pandangan apa hukum berdiri ketika menyampaikan khutbah. Antara pendapat mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan sunnah. Bukan pada khutbahnya, tapi keadaan khatib menyampaikan khutbah. Kalau berdiri, apa hukumnya? Ada dua pendapat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama mengatakan wajib. Yang ini tentunya di sini wajib bagi yang mampu untuk menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Maka mereka yang mengatakan wajib berdiri ketika menyampaikan khutbah mengambil dari mengkiaskan dengan salat wajib yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Salli qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau kamu tidak mampu maka salatlah duduk. Kalimat bila kamu tidak mampu maknanya di sini selagi mampu wajib untuk melakukan dalam keadaan berdiri. Demikian di dalam menyampaikan khutbah yang merupakan rukun pada solat Jumat,
hendaklah disampaikan dalam keadaan berdiri bila mampu, dan bila mana tidak mampu disampaikan dalam keadaan duduk. Pendapat yang kedua mengatakan berdiri pada waktu khutbah adalah sunnah. Pendapat yang kedua ini, yakni kalaupun khatib menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk, walaupun ia mampu berdiri, maka ianya adalah perkara yang boleh, yakni tidak dikatakan meninggalkan perkara yang diperintah, karena hukum berdiri pada waktu menyampaikan khutbah hukumnya adalah sunnah. Jumhur mengatakan bahwasanya hukum berdiri hendaklah disampaikan, hukum berdiri menyampaikan khutbah adalah satu kewajiban bagi siapa yang mampu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan dalam hadis ini beliau menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Di sini Abu Hanifah mengatakan bahwasanya menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri adalah sunnah menurut Al-Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Imam Malik hukumnya adalah wajib, dan ianya adalah yang menjadi pegangan kepada jumhur adalah wajib bila mana mampu menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para khulafa yang empat menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Akan tetapi bila mana seseorang dikatakan orang yang pertama menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, disebabkan oleh bukan beliau tidak mahu berdiri, akan tetapi karena keadaan tubuh badannya yang tidak sanggup untuk berdiri, maka disampaikan khutbahnya dalam keadaan duduk. Dan bila mana menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk karena ada keuzuran, maka duduk untuk memisahkan antara dua khutbah hanya dengan berdiam sahaja, walaupun tetap dalam keadaan duduk, karena ada dua khutbah kan, kemudian dipisah dua khutbah dengan duduk. Kalau orang khutbah dalam keadaan duduk macam mana? Adakah berbaring untuk nak memisahkan antara dua khutbah? Tidak berbaring, tapi tetap dalam keadaan duduk hanya diam sahaja, memberi ruang untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ini hadis yang pertama mengenai menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Hikmah daripada menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri adalah lebih memberikan perhatian dan fokus baik kepada yang menyampaikan ataupun kepada yang mendengar. Yang menyampaikan dengan melihat kepada semua yang hadir, kalau dalam keadaan berdiri nampak ya. Dan juga kepada yang mendengar, melihat kepada menyampaikan. Dan ini adalah sebab untuk memberikan konsentrasi kepada pendengar, kepada audiens, adalah bila mana khatib menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kecuali bila mana ianya relax, dia ada perbezaan antara macam style khutbah dengan dengan kelas seperti ini, atau forum, ataupun seminar, dia punya aura berbeza. Kalau khutbah dia bukan relax tapi tegas. Sampai dikatakan baginda Rasulullah kalau menyampaikan khutbah, maka disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam keadaan meninggikan suara, dan juga pada wajahnya adalah nampak serius. Sampai dikatakan kadang-kadang memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah memberikan tarikan kepada pendengar untuk fokus mendengarkan. Terkadang Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar, tapi Nabi duduk. Sebab mimbar Nabi ada tiga, sebagaimana saya jelaskan dalam kelas yang lalu. Tangga yang ketiga itu ada tempat duduk. Di situ Nabi duduk dan dikelilingi oleh para sahabat, dan Nabi menyampaikan tausiahnya. Tapi dalam khutbah-khutbah yang resmi seperti khutbatul Jum'ah, khutbatul Aid, khutbah Istisqa, disampaikan oleh Nabi dalam keadaan berdiri, disebabkan ianya memberi kesan kepada jemaah untuk lebih fokus mendengar. Ini hikmah kenapa khutbah disampaikan dalam keadaan berdiri. Gerak.
Bab 19 mengucapkan amma ba'du di dalam setiap khutbah setelah memanjatkan pujian kepada Allah. Dalam hadis tadi kita ada dua kali berdiri dan satu kali duduk, ya. Jadi khutbah dipisahkan antara dua khutbah dengan duduk. Dengan duduk, kecuali kalau seorang itu ada problem pada lututnya, tak boleh duduk, maka dia sama juga tetap berdiri tapi diam. Seperti mana orang menyampaikan khutbah duduk karena tidak mampu berdiri, untuk memisahkan antara dua khutbah adalah dengan diam. Demikian orang yang menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri yang tak boleh duduk, maka dalam hal ini dia juga diam dengan untuk memisahkan antara dua khutbah. Intinya duduk di antara dua khutbah adalah bahagian daripada rukun khutbah. Mesti duduk bila mana ia mampu. Kalau tidak, maka dengan dia memisahkan antara dua khutbah. Gerak. Man qala fi khutbati ba'da sana amma ba'd. An Abu Ibn Tabrib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi mali aw bi sarri faqasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu an alladhi ataraka atibu fahamidallahu thumma أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وعدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما ما أرى في قلوبهم من الجزاء والحلا وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم أمر ابن تغلي فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عنه. رواية كان لي أمر ابن تغلي رضي الله عنه سجملة حتى كيا أن أتوا تونا برام ونيتا لبوا كهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada sejumlah orang dan menambahkan yang lainnya. Di kemudian hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahawa dirinya dicela orang-orang yang diabaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan dan memuji Allah dan berkata, "Amma ba', demi Allah, aku telah memberi kepada seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Meskipun orang yang kuabaikan adalah orang yang lebih kusayangi daripada orang yang kuberi, tapi aku memberi kepada sejumlah orang yang menurutku tidak memiliki kesabaran dan tidak memiliki kepuasan terhadap dunia di dalam hatinya, dan aku mengabaikan mereka yang memiliki kesabaran dan memiliki kemampuan diri untuk menghadapi perbuatan baik dan kekayaan yang Allah simpan di hati mereka. Dan Amr bin Tariq adalah salah seorang dari mereka." Amr menambahkan, "Demi Allah, kata-kata Rasulullah SAW lebih kucintai daripada unta-unta merah." Nah, di dalam khutbah ini ada skill dalam khutbah. Di antara skill khutbah namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal adalah poin yang perlu untuk disentuh oleh khatib, oleh yang berkhutbah dalam mukaddimah khutbahnya, dalam hamdalahnya itu ketika memuji kepada Allah, dalam mukaddimah awalnya ada sentuhan kata yang kata itu mengisyaratkan kepada konten khutbah yang akan disampaikan. Contohnya, kalau seseorang ingin berkhutbah tentang masalah sedekah, tentang masalah sedekah, maka dalam mukaddimahnya alhamdulillah alladhi amarana bis-shadaqah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah. Ini masih mukaddimah, masih awalnya. Tapi kenapa dia sentuh pada awal ini dengan segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk bersedekah? Daripada sini pendengar sudah tahu khatib akan bercakap tentang keutamaan sedekah. Ini namanya bara'atul istihlal. Jadi khatib ketika menyampaikan khutbah, dia kena peka dengan keadaan. Jangan berkhutbah dalam apa haflah, dalam kenduri kawin,
Alhamdulillah al-qail wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Segala puji bagi Allah yang berfirman, orang yang diceraikan itu hendaklah dia beriddah 3 kali. Ini khatib tak peka dengan baratul istihlal. Atau doa selamat, anak berjaya, rumah baru. Alhamdulillah alladhi katabal mauta ala khalqi. Segala puji bagi Allah yang menentukan kematian bagi makhluknya. Ini orang nak happy, nak gembira. Maka di sini khatib kena peka dengan keadaan. Mesti meletakkan bara'atul istihlal tepat kepada tempatnya. Faham tak? Hadha fannul khutbah. Fannul khutbah, yakni seni dalam khutbah. Di antaranya adalah kalimat amma ba'du. Khutbah itu kena mesti dalam khutbah tidak dimulai dengan bismillah. Di antara ada berkhutbah tidak dimulai dengan bismillah tetapi dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Dalam hal-hal yang lain, dalam selain daripada khutbah, hal-hal yang baik kita kena mulai dengan bismillah. Nak buka kereta, bismillah. Nak buka pintu rumah, bismillah. Masuk rumah, baca doa masuk rumah. Wahakata. Nak angkat barang, bismillah. Tetapi dalam khutbah adalah memulai dengan alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW, setiap kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang baik, la yubda'u fihi bismillah, bila mana tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aghta. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah, fahuwa aghta. Setiap perkara yang digalakkan, bila mana tidak dimulai dengan bismillah, maka ianya adalah agotok, terputus keberkatan kepada apa yang dia nak buat kalau tidak dimulai dengan bismillah. Faham tak? Dalam riwayat yang lain, la yubda'u fihi bihamdillah, bila mana tidak dimulai dengan alhamdulillah. Di antara hal yang digalakkan untuk dimulai dengan alhamdulillah adalah bila mana menyampaikan khutbah. Bagaimana menyampaikan al-khutbah? Tayyib, hadha yang pertama. Yang kedua, dalam khutbah ini, yang pertama tadi adalah memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam memuji kepada Allah berbilang kata-kata pujian. Yakni bukan hanya sekali saja, tapi puji Allah dengan berkali-kali. Alhamdulillah, lahul hamdu wa lahul syukru, segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kami bersyukur dan kami memuji. Atau alhamdulillahil karimil mannan, segala puji bagi Allah yang maha mulia dan maha memberi. Alhasil pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digalakkan untuk berbilang, ya. Kemudian dalam khutbah digalakkan, atau dalam khutbah Jumat wajib untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Yang pertama memuji kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam. Karena dicantumkan salawat dan juga salam. Jangan mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salamnya mana? Allahumma salli wa sallim, atau sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wasallam. Salawat dan juga salam, sebab perintahnya dalam Al-Qur'an sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepadanya dan bersalamlah kamu kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dalam tahiyat kalau sebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa kita sebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamnya mana? Tak ada salamnya. Salamnya di awal. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya di awal, salawatnya di kemudian. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi ketika memberikan penjelasan tentang hukum berselawat kepada Nabi, mengatakan satu pandangan bahwasanya orang berselawat tidak bersalam, maka hukumnya adalah makruh. Ya, jadi kena mesti diiringi salawat dan juga salam kepada baginda Rasulullah, baik itu dalam khutbah ataupun juga di dalam qunut.
ataupun di dalam kunut. Tayyib, selain bersalawat kepada Nabi, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Khutbah dimulai dengan pujian kepada Allah berulang-ulang, kalau yang lebih daripada sekali. Yang kedua adalah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah, keluarga dan juga para sahabatnya. Yang ketiga adalah wasiat bertakwa. Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mewasiatkan wasiat takwa dalam khutbah Jumat hukumnya wajib atau rukun kepada khutbah. Mesti mengingatkan kepada jemaah tentang takwa. Hanya cara mengingatkan ketakwaan kepada para jemaah tidak semestinya dengan sebutan takwa. Tapi dengan sebutan apa saja yang mempunyai makna serupa dengan ketakwaan. Seperti taatilah Allah dan hindarilah segala yang dilarang olehnya, tak sebut takwa. Tapi maksud termasuk dalam makna takwa. Atau sembahlah Allah pada segala perintahnya dan sembahlah Allah dengan meninggalkan segala yang dilarangnya, pun juga mempunyai makna takwa. Ataupun perintah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalimat atau wasiat takwa bahagian daripada rukun al-khutbah. Yang keempat, rukun khutbah adalah membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Membaca ayat Al-Qur'an Karim. Yang tiga tadi, memuji kepada Allah, salawat kepada Nabi dan juga bersalam kepada beliau, kepada keluarga dan juga para sahabat, dan juga wasiat takwa. Kedua, ketiga-tiga ini mesti ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, ketiga-tiga ini mesti ada. Puji Allah, salawat dan salam kepada Nabi, dan wasiat untuk bertakwa. Membaca Al-Quranul Karim boleh dibaca pada salah satu daripada keduanya. Baca Al-Quranul Karim, rukun dalam khutbah, boleh dibaca pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Yang kelima adalah doa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dengan pengampunan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, pada khutbah yang kedua. Dan ini beberapa perkara yang terkait dengan konten khutbah ketika disampaikan oleh khatib, ketika disampaikan oleh al-khatib. Di antara fannul khutbah, di antara seni khutbah menyampaikan kalimat amma ba'du. Kalimat amma ba'du. Apa maknanya kalimat amma ba'du? Kalimat amma ba'du ini digunakan oleh khatib bila mana ingin berpindah daripada satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Kepada khutbah ini kan gabungan daripada mukaddimah, kemudian konten, kemudian penutup. Untuk berpindah daripada mukaddimah kepada khutbah dipisahkan dengan kalimat amma ba'du. Alhamdulillah alladhi amarana bis-shadaqah wa hatha 'alaina bidzalika was-salatu was-salamu 'ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Salawat puji Allah, salawat kepada Nabi dan salam kepada keluarga, sahabat dan juga kepada pengikutnya, amma ba'du. Tadi mukaddimah, nak masuk tajuk yang lain, maka dipisahkan dengan kalimat amma ba'du, yakni akan masuk kepada satu pembahasan yang lainnya. Dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi bernama Amr bin Taghlib, katanya datang harta rampasan perang dan juga beberapa hamba sahaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat apa? Surat Al-Anfal. Yang artinya adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini ada hukum tersendiri dalam syariat Islam. Zaman dahulu peperangan yang terjadi, kaum muslimin yakni sebelum Rasulullah tidak boleh mengambil harta rampasan orang yang diperangi. Haram mengambil harta rampasan perang.
Sehingga bila mana mereka berperang dan memenangi peperangan, harta rampasan perang milik orang-orang yang diperangi dikumpulkan di satu padang, nanti akan dihantarkan api oleh Allah untuk menelan kepada semua harta rampasan perang itu. Akan tetapi pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang dihalalkan untuk diambil oleh mereka yang ikut dalam peperangan dan akan diagihkan mengikut kategori orang yang ikut dalam berperang. Yang naik kuda lain dengan yang berjalan kaki. Nanti pembahasannya dalam babul ghanimah panjang lebar ya. Saya hanya sentuh bagian luarannya sahaja. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 perkara yang tak diberi kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kekuatan oleh Allah dengan musuh dihantarkan perasaan takut, dengan dihantarkan perasaan takut kepada musuh sebelum pertemuan dalam peperangan itu 1 bulan. Sudah apa namanya? Takut, sudah gerun musuh. Dan ini adalah psychology war. Perlu adanya menanamkan gerun dan takut kepada musuh, itu adalah bahagian daripada sebab kemenangan akan dicapai oleh lawan. Kalau lawannya merasa takut. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepada aku harta rampasan perang. Yang ketiga, wa utitu syafa'ata, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Yakni yang maksudkan ini syafaat yang paling besar. Setiap nabi dapat syafaat, bahkan selain daripada nabi pun juga memberikan syafaat. Akan tetapi syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الذي عبدنا فنفذة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Apa ayatnya sebelumnya? Imam Amirul. ومن الليل فاسجد له وسبح له. ومن الليل فتهجد به. Aywa, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam wahai Rasulullah Muhammad, bertahajjudlah kamu, maka sebagai ibadah, semoga-moga Allah akan mengangkat kepada kamu darjat yang dinamakan maqam mahmud. Kata Nabi, maqam mahmud ini adalah satu darjat tertinggi yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang sahaja. Kata Nabi, aku mengharapkan satu orang itu adalah aku. Dengan demikian yang dimaksudkan syafaat di sini adalah syafaat yang paling besar, yaitu maqaman mahmud yang hanya diberikan oleh Allah kepada seorang. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kita kalau berdoa selepas adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wa syarafa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Sebab memang itu maqam mahmud yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Jadi yang ketiga, wa utitu syafa'ah, aku diberikan syafa'at. Yani yang terbesar sekali. Yang keempat, setiap Nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya sahaja, aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Yang terakhir, yang kelima adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahura. Dijadikan untuk aku tanah ini masjid dan debunya suci, di mana saja kamu jumpa waktu salat, salatlah kamu di situ. Yakni walaupun bukan di surau, walaupun bukan di masjid, di mana saja tepi jalan tak ada surau, salat di situ, tetap bumi ini adalah sah untuk kita sujud atau melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dahulu mesti ada tempat khusus untuk melakukan satu ibadah. Faham dong? Di antara yang dihalalkan di sini oleh Allah
untuk Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya adalah al-ghanimah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepada saya harta rampasan perang. Di dalam undang-undangnya Allah, hukum hakam ini boleh berubah mengikut keadaan yang diperlukan pada waktu itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wakulilin ja'alna lakum syir'atan wa minhaja." Masing-masing kami jadikan, yakni masing-masing setiap kaum mempunyai syir'atan wa minhaja, yakni metode dan syariat tersendiri. Kita dalam agama Taurat dan juga Injil, di situ ada berbagai hukum yang ada dalam Taurat dimansukh oleh Injil. Oleh sebab itu kita di sini pun ada namanya apa? Old Testament dengan New Testament. Adanya perbezaan hukum antara yang ada dalam Taurat dan juga yang ada di dalam Al-Injil, dan ini dinyatakan oleh Allah juga dalam Al-Qur'anul Karim, dan kami halalkan perkara yang diharamkan sebelum ini, yakni kami halalkan dalam Injil hal-hal yang diharamkan dalam kitab Taurat. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak memansukh satu ayat dengan ayat yang kami tidak memansukh satu ayat, yakni satu hukum, melainkan kami datangkan hukum yang lebih baik atau yang serupa walaupun tidak sama. Dan dalam hal ini, perubahan hukum pada syariat yang terdahulu dan syariat zaman Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang wajar terjadi pada setiap bangsa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ajaran yang sesuai kepada golongan tertentu akan disyariatkan hukum itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sesuai dengan zaman ini akan dimansukh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini, bila mana berbicara bagaimana hukum harta rampasan perang diharamkan kepada umat sebelum Rasulullah, dihalalkan kepada umat Rasulullah, jawabannya adalah perbezaan hukum itu adalah wajar, karena hukum akan ditetapkan mengikut keperluan kepada mereka yang hidup di zaman tersebut. Faham tom? Melihat dalam hal ini, dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan surat itu surat Al-Anfal karena bercerita tentang harta rampasan perang. Utiya bimalin, Nabi didatangkan harta dan hamba sahaya, maka Nabi SAW mengagihkan harta rampasan perang tadi kepada golongan laki-laki dan tidak memberi kepada golongan laki-laki yang lain yang sama-sama ikut dalam peperangan. Otoriti untuk mengagihkan harta rampasan perang mengikut kehendak Nabi ini adalah khusus kepada Nabi. Untuk memberi sesiapa yang dikehendaki oleh Nabi dan siapa yang tak akan diberi oleh Nabi. Akan tetapi peruntukan dalam pengagihannya memang ditentukan oleh dalam syarat sendiri, sebagaimana saya katakan, yang naik kuda berbeza dengan pejalan kaki. Sebab yang naik kuda spend hartanya lebih. Dia kasih makan kudanya, maka dia peruntukannya untuk mendapatkan harta rampasan perang lebih daripada yang berjalan kaki. Maka dalam hal ini, baginda Rasulullah ketika mengagihkan harta rampasan perang, Nabi bagikan kepada golongan laki-laki, yang lain Nabi tak bagi, walaupun sama-sama ikut dalam peperangan. Fabalaghahu anna alladhina taraku atibu. Maka orang-orang yang tidak diberi, maka sampai kepada berita ini kepada golongan orang-orang yang tidak diberi, maka sebahagian daripada mereka ini komplain, kita sama-sama pergi, sama-sama keluar, kenapa si fulan dapat, kami tidak dapat. Maka ketika suara sudah mulai menjadi perbualan, maka Nabi khawatir hal ini akan membahayakan dan mengganggu keimanan mereka para sahabat, sehingga khawatir punya buruk sangka, maka Nabi naik mimbar memuji kepada Allah lalu mengatakan amma ba'du. Setelah puji kepada Allah sebutkan amma ba'du. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawallahi, gal demi Allah, saya sesungguhnya memberi kepada seseorang dan
tidak memberi kepada yang lain. Walaupun yang saya tidak beri adalah orang yang lebih saya sayang berbandingkan kepada yang diberi. Apa sebabnya? Akan tetapi saya memberi harta kepada golongan yang golongan saya beri ini adalah hidupnya susah. Dia ini dalam keadaan yang tercabar keimanannya. Dia ini yang tidak sanggup berhadapan dengan keadaan yang miskin, yang boleh berubah kedudukannya bila mana tidak mendapatkan harta. Keadaan seperti ini diberi oleh Nabi SAW. Sementara yang lain, yang saya senang kepada dia, yang saya suka, saya tak bagi. Apa sebab? Sebab saya amanahkan kepada orang itu dengan keimanannya kepada Allah yang kuat dan juga mantap dan merasa kaya dengan Allah walaupun dia perlu. Jadi yang dilihat oleh Nabi kepada yang tak diberi imannya kuat. Dalam keadaan susah pun tak akan jual agama. Dalam keadaan mereka miskin tidak akan melakukan perkara yang diharamkan seperti mencuri ataupun mengambil harta orang. Tapi yang satu lagi ini keadaannya susahnya, miskinnya, dia tak boleh mengawal dengan kesusahan. Yang boleh mengambil tindakan yang bercanggah dengan syarak kalau tidak diberi. Maka diberinya oleh Nabi untuk menyelamatkan orang yang diberi daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Faham dong? Dalam hal ini tindakan Nabi SAW adalah membaca keadaan orang yang diberi. Hadirin hadirat, ada beberapa perkara yang perlu diambil pelajaran dalam hal ini. Yang pertama, jangan menghukum orang mengikut apa yang dinampak oleh mata. Dalam hal ini sahabat nampak Nabi bagi kepada satu golongan, yang satu tak dibagi. Kalau boleh menghukum dengan apa yang dilihat, maka dalam hal ini akan tergelincir mengatakan, macam mana Nabi ini tidak adil? Macam mana ini bagi itu kumpulan tak dibagi? Kan menilai dengan negatif kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tabiat basyariah, tabiat manusia tidak ada yang luput daripada salah dan silap, termasuk dalam penilaian, termasuk kepada orang-orang yang mulia kepada baginda, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ketika kabar sampai kepada Nabi, Nabi memberitahukan sebabnya kenapa Nabi pilih kasih atau kenapa Nabi bagi kepada si fulan dan si fulan tak dibagi, walaupun yang tak diberi oleh Nabi lebih disayang oleh Nabi. Apa sebabnya? Karena yang tak dibagi adalah punya kuat iman, yang diberi adalah boleh tercabar kalau tidak diberi. Faham dong? Hada yang pertama. Yang kedua, orang itu ketika ingin memberi, bijaklah dalam memberi. Macam mana bijak dalam memberi? Biarlah pemberian itu tepat kepada yang menerima. Cari tahu dulu siapa yang dibagi, siapa yang diberi. Antara fulan dengan fulan siapa yang lebih layak? Faham tuh? Seperti mana Nabi di sini membezakan di antara semua yang ada di hadapan Rasulullah, yang ini diberi yang sini tidak, karena Nabi bijak melihat siapa yang diberi itu adalah orang yang tepat untuk menerima pemberian. Faham tuh? Walaupun terkadang orang memberi ini silap jatuh ke tangan orang yang tidak layak untuk menerima. Kalau karena silap, tak ada masalah. Tapi karena dia tak peduli, tak apa yang penting aku bagi, jatuh kepada tangan siapa tak peduli. Nah, di sini dia tak bijak dalam memberi. Tetaplah dia bersedekah, hatta sedekah itu jatuh ke tangan orang kaya, tetap dia dapat pahala juga. Tapi tidak tepat jatuhnya pemberian kepada orang yang berhak untuk menerima. Kalau satu hari dalam satu asar cerita dalam hadis diceritakan tentang ada orang mengatakan la tasaddaganna al-laila, hari ini aku nak bersedekah. Maka dia cari bersedekah, jumpa orang, tak tahu orang yang menerima sedekah pencuri. Maka malam itu dia dapat kabar, tadi ada orang bersedekah kepada pencuri, dia kata. Allah nak bagi sedekah kepada pencuri. Dia kata, aku kena qada, kena ganti nak bersedekah. Hari kedua bersedekah, jatuh ke tangan orang yang tajir, yang kaya.
Allah, orang kaya boleh dapat sedekah. Patutnya aku beri kepada orang miskin. Dia kata kena ganti juga. Hari yang ketiga dia bersedekah, jatuh ke tangan seorang pelacur. Tapi karena ikhlasnya orang yang bersedekah, sedekah itu membawa kesan kepada si penerima sedekah. Si pencuri digerakkan hatinya oleh Allah. Katanya, hari ini aku tak curi pun, tak lakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah bagi aku rezeki, orang bagi. So, kenapa aku mesti cari yang haram sementara yang halal boleh datang dengan tiba-tiba? Kan mulu hari ini aku taubat tak nak mencuri. Yang kaya pula ini, dia bakhil, dia kadegut, tapi kaya. Katanya Allah, tengok Allah tunjuk kepada aku, ini orang lebih susah daripada aku, dia beri, sementara aku lebih mampu daripada dia. Yakni seakan-akan teguran kepadanya yang punya sifat kedekut dengan ditunjukkan orang memberi kepada dia. Kan murahnya aku kena bertobat nak jadi orang yang pemurah. Yang pelacur pun juga katanya, aku selalu mencari duit untuk keperluan aku dengan menjual kehormatan. Hari ini aku dapat tanpa menjual kehormatan. Yakni untuk apa nak mencari rezeki dengan cara yang haram sementara boleh mendapatkan tanpa melakukan yang haram, maka dia pun bertaubat. Tiga-tiga bertaubat disebabkan oleh karena sedekahnya orang yang ikhlas. Faham toh? Walihada, kalau seseorang tidak bersedekah, bijak memberi sedekah, jatuh ke tangan orang yang menerimanya. Kalaupun tak tahu, ikhlaskanlah dalam bersedekah dan jangan curiga. Dan jangan menyesal kalau terlepas dalam sedekah jatuh ke tangan orang lain. Nah, insyaAllah, ganti saja. Nah, mudah-mudahan jadi perubahan kepada orang yang diberi tadi. Falhasil, dalam hal ini baginda Rasulullah SAW menunjukkan taulah dan contoh bijak di dalam memberi. Maka kata Amr ibn Taghlib mengatakan, فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّلِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ حُمُرَ النَّعَمِ. Gal, demi Allah, nama saya disebut oleh Rasulullah, saya sangat gembira, lebih gembira berbandingkan kepada saya kalau dapat onta-onta merah. Yakni simbol, kiasan, perumpamaan, peribahasa. Orang Arab kalau ingin menunjukkan perkara itu berharga, maka akan disebutkan humurun na'am, onta merah. Maknanya perkara itu sangat berharga. Kata Amr bin Talib mengatakan, aku disebut nama aku oleh Nabi, aku lebih happy berbandingkan aku dapat onta-onta merah. Yakni apa saja kesenangan keduniaan yang dirasa oleh seseorang tidak melebihi kegembiraan aku ketika nama aku disebut oleh Nabi SAW. Di sini adanya perasaan ta'zim as-sahabah kepada baginda Rasulullah, disebut nama saja maka mereka gembira luar biasa. Faham dong? Kita kalau dalam apa namanya, dalam ucapan-ucapan, ya kan? Kan biasanya kepada yang berhormat fulan fulan fulan, ya kan? Atau sebutkan siapa lagi, tamu-tamu VIP. Yang disebut happy. Kalau ada yang hadir tak disebut, kenapa tak disebut nama aku? Terlepas daripada apa nama, daripada perlu atau tidak menyebut dan adanya perlu bertawadhu atau tidak, itu bab lain lah. Tapi di sini sifat semula jadi manusia, bila mana disebut dia akan merasa gembira oleh orang biasa. Kalau disebut oleh Rasulullah, maka perasaannya tentu akan berbeza, apatah lagi kalau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Seperti siapa? Seperti Zaid ibnu Harithah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Nama Zaid disebut, salah satu sahabat disebut oleh Allah dalam Al-Quran, namanya Zaid. Dan satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah,
kepada Nabi adalah Zainab binti Jahash. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai menceraikan kepada Zainab, maka kami, yakni Allah, nikahkan engkau, wahai Rasulullah, dengan Zainab. Di sini kami siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kata Zainab, "Ha, aku yang paling baik. Apa sebab yang kasih kawin aku dengan Rasulullah?" Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tak ada akad lagi setelah itu. Karena langsung datangnya akad daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Idan dalam hadis ini dinyatakan bagaimana ta'zimnya as-sahabah kepada Rasulullah, disebut namanya oleh Rasulullah, katanya ianya adalah lebih baik bagi aku daripada mendapatkan unta-unta merah. Gerak. Al-Abi Humayl al-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ashiyatan ba'da as-salah fahamidallahu ta'ala fahamidallaha ta'ala وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد رواية كندي أبو هميد السعدي رضي الله عنه فجلس ثم لم استرس سن نجك سلا رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri melakukan dan memuji Allah kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما فقال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلس متعطفا بالحبة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يكلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو يرفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. Diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu pada suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan saat itu adalah saat terakhir Rasulullah SAW berkumpul bersama kami. Nabi Muhammad SAW menutupi bahunya dengan sebuah jubah lebar dan mengikat rambut kepadanya yang mulia dengan perban yang dinyaki wahai manusia. Mendekatlah. Mengikat kepalanya. Mengikat rambut kepalanya yang mulia dengan perban yang diminyaki. Yang berminyak maksudnya. Yang diminyaki. Wahai manusia. Fahamidullah. Maka dia memuji kepada Allah tadi. Maka beliau memuji kepada Allah dan menyanjungnya. Lalu mengatakan, wahai sekali manusia. Wahai manusia, mendekatlah. Maka orang-orang pun berkeliling ke sekeliling Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, Amma ba' mulai saat sekarang, masyarakat Ansar akan berkurang dan yang lainnya bertambah. Maka siapapun yang menjadi seorang penguasa atas umat Muhammad dan mampu berbuat kemudaratan atau manfaat kepada seseorang, ia harus menerima kebaikan dari tindakan yang penuh kebijakan itu dari mereka dan memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah dari kalangan mereka. Nah, hadis ini selain memberitahukan tentang sebutan amma ba'du yarhamukallah, sebutan amma ba'du ketika berkhutbah, hadis ini menceritakan tentang kemuliaan orang-orang Ansar. Kemuliaan orang-orang Ansar. Siapakah Ansar? Ansar adalah gabungan daripada masyarakat atau kabilah Aus dan Khazraj di Madinah Al-Munawwarah
yang menjadi penerima kedatangan Rasulullah ketika berhijrah. Mereka ini Aus dan Khazraj, dua orang berasal daripada negeri Yaman, yang berhijrah ketika satu ketika dahulu daripada Yaman menuju ke Madinah yang pada waktu itu namanya Yathrib. Aus dan Khazraj, dua orang daripada Yaman yang berhijrah karena berlakunya musibah di Yaman pada waktu dahulu, sehingga ramai daripada penduduknya yang berhijrah. Di antaranya dua orang ini, Aus dan Khazraj, adik-beradik yang pergi hijrah ke Madinah. Di situ beranak pinak sampai menjadi dua kabilah yang mempunyai keturunan yang banyak. Dua kabilah ini yang dinamakan Ansar. Sebabkan mereka adalah dua kabilah yang menempati kota Yathrib ketika namanya belum diubah oleh baginda Rasulullah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, menjadi Taba, menjadi Taibah, dan menjadi Ad-Dar. Ada empat nama pada kota Madinah: Madinah, Taba, Taibah, dan juga Ad-Dar. Dua kabilah ini yang turun-temurun berada di Madinah dahulu sebelum hijrahnya Rasulullah kerap berlaku peperangan, perselisihan yang membawa kepada peperangan bertahun-tahun, sampai dikatakan peperangan itu berlangsung lebih kurang 120 tahun. Dan yang paling dahsyat adalah peperangan Hari Bu'ath. Peperangan yang terjadi ini warisan daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi generasi setelahnya mewarisi permusuhan sehingga gaduh gara-gara kesalahan orang yang silam. Sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dinamakan mereka adalah Al-Ansar, yakni yang menolong, karena merekalah yang menolong Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah dengan disediakan tempatnya oleh mereka, dibela oleh mereka, dilindungi oleh mereka, yakni melindungi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu memeluk kepada agama Islam daripada golongan muhajirin, orang berhijrah, dan al-ansar, orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan adalah orang-orang Madinah, walladzina tabi'uuhum, dan orang-orang yang setelah mereka. Setelah siapa mereka? Setelah muhajirin dan setelah ansar. Siapa? Tabi'in sampai zaman kita sekarang. Apa sifatnya orang-orang yang setelah muhajirin dan ansar? Ittaba'uhum, ikut mereka. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Yang suruh ikut siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita sekarang ada orang cakap tentang hal-hal keburukan tentang muhajirin dan juga tentang Ansar. Sementara dua orang ini yang Allah suruh kita ikut, ada golongan tertentu tak suka kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ahli sunnah wal jamaah adalah satu pegangan yang menghormati Nabi, menghormati keluarga Nabi, menghormati sahabat Nabi. Yang berpegang kepada satu pegangan, menghormati Nabi tapi tidak hormat kepada sahabat Nabi, maka tidak menepati ajaran Nabi. Yang menghormati Nabi, menghormati ahli keluarga Nabi, tidak hormat kepada sahabat Nabi, maka bukan pegangan yang diajarkan oleh Nabi. Menghormati Nabi, menghormati sahabat Nabi, tidak hormat kepada ahli keluarga Nabi, sama juga bukan pegangan daripada yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah mengajak kepada kita hormat kepada Nabi, hormat kepada ahli keluarga Nabi, hormat istri Nabi, hormat sahabat Nabi. Walladzina taba'uuhum,
orang-orang memeluk kepada agama Islam dahulu, muhajirin, ansar, dan orang-orang yang ikut mereka, yang ikut muhajirin dan ansar. Kenapa mesti dicakap yang tak baik tentang muhajirin dan ansar sementara Allah suruh kita ikut kepada mereka? Kalau mereka tak baik, kenapa Allah suruh kita ikut? Takkan orang yang cakap muhajirin dan ansar lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Mana lagi tahu? Mereka ke atau Allah Subhanahu wa taala? Faham dong, zaman sekarang ini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga satu generasi akan melaknat generasi yang sebelumnya. Maka zaman kita terjadi kan? Apa dalilnya? Oh, tengok sejarah ni. Sejarah kata sahabat ini begini terhadap ahli keluarga Nabi. Awak nak ikut sejarah, nak ikut Quran? Hatta sejarah cakap macam tu, Quran cakap macam ni. Quran ini firman Allah, sejarah riwayat manusia. Mana masuk di akal, aku nak ikut sejarah. Firman Allah, aku kena fikir, nak takwil macam mana ya, supaya kena dengan sejarah. Faham tu, bukankah zaman kita ada sekarang? Walladzina taba'uhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah ridha kepada mereka. Nak cakap pasal orang-orang yang diridhai oleh Allah, kita perlu tanya, kita ini diridhai oleh Allah atau tidak? Muhajir dan ansar yang orang nak cakap tentang mereka ini, Allah dah ridha kepada mereka. Patut kita sibuk dengan kita punya diri sekarang, Allah ridha atau tidak? Nak cakap pasal orang-orang sudah diridhai oleh Allah SWT. Fahim tu? Radiyallahu anhum wa radhu anhum. Baik. Menceritakan tentang ini apa tadi, cerita masalah Al-Ansar ya, yang menerima kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka digelari Al-Ansar dan Nabi banyak kali memuji golongan Ansar. Hubbul iman, hubbul ansar minal iman, bughdul ansar minan nifaq. Sayang orang Ansar tanda kepada orang beriman, benci kepada orang Ansar tanda kepada orang munafik. Sehingga dijadikan racun oleh Nabi, kecintaan kepada orang Ansar dan orang beriman, benci kepada orang Ansar tanda munafik. Nabi mengatakan demikian kepada juga Sayyidina Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Wahai Ali, tak ada orang sayang engkau kecuali dia beriman, tak ada orang benci engkau kecuali dia munafik. Sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi adalah golongan yang merupakan anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak boleh pisahkan kedua-duanya. Ini sahabat Nabi, ini ahli keluarga Nabi. Golongan sekarang tak, sahabat aku punya. Satu golongan pula, tak, ahli keluarga Nabi aku punya. Gaduh, pembela sahabat dengan pembela ahli keluarga gaduh. Coba tengok sahabat dengan ahli keluarga zaman Nabi, apa sikapnya? Gaduh. Wallah, semua saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Tak ada permasalahan antara sahabat dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermasalah adalah orang-orang yang ikut hawa nafsunya, kononnya nak memperjuangkan sahabat Nabi, kononnya nak memperjuangkan ahli keluarga Nabi. Bukankah itu terjadi? Maki satu dengan yang lain dengan guna senjata, nak bela sahabat atau nak bela keluarga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut ahli sunnah wal jamaah, sayang Nabi, sayang ahli keluarga Nabi, sayang kepada sahabat Nabi, hormat kepada mereka semua. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah keutamaan Al-Ansar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengatakan ini pada penghujung kehidupan beliau, ketika beliau dalam keadaan sakit dan menggunakan jubah dan diikat kepalanya dengan pengikat mungkin yang berminyak, apakah itu serban beliau ataupun sesuatu untuk diketatkan pada kepala beliau. Falhasil ada yang diikat di kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi naik mimbar dan memuji kepada Allah lalu mengatakan, ayuhan nas ilayya, wahai sekalian manusia, datanglah kamu kepada aku. Maka sahabat pun berkumpul, kata Nabi, amma ba'du. Maka mula dengan lagi amma
ba'du. Awalnya apa? Panggil, mari datang. Kemudian nak cakap yang lain, amma ba'du. Katanya mulai setelah ini orang Ansar akan berkurang dan selain Ansar akan bertambah. Yakni Nabi memberikan isyarat tanabbu'an, berita-berita yang akan berlaku di masa akan datang walaupun sekarang belum berlaku. Apa yang akan terjadi di masa akan datang? Orang Ansar akan berkurang jumlahnya. Selain Ansar akan bertambah. Apa maksudnya orang Ansar berkurang? Adakah mereka tidak mempunyai generasi? Tidak. Tetapi oleh karena Islam sudah stable, Islam sudah kuat, dan markas kepada Islam di kota Madinah akan menjadi sebab ramainya orang luar datang ke kota Madinah. Dengan ramainya orang luar datang ke kota Madinah daripada kalangan kaum muslimin dan negeri-negeri yang dibuka oleh umat Islam, bila mana pergi berhijrah ke kota Madinah, otomatis orang-orang luar akan menjadi lebih banyak berbandingkan kepada orang tempatan. Dengan apa? Dengan apa namanya, imigrasi atau adanya perpindahan daripada satu negeri ke negeri yang lain, sehingga jumlah penduduk tempatan boleh berkurang disebabkan banyaknya orang yang berhijrah ke negeri tersebut. Faham dong? Walaupun Ansar tetap, mereka mempunyai zuriyah, tapi nak mengalahkan jumlahnya pendatang yang baru, maka tidak boleh menyaingi. Kata baginda Rasulullah, faman waliya syai'an min ummati Muhammad, siapa di antara umat Nabi Muhammad yang menjadi penguasa pemimpin, yang setelah Rasulullah, dan ia mampu untuk menghukum dan melakukan perkara yang bersifat uqubah, hukuman kepada salah seorang Ansar, ataupun dia mampu untuk membalas kebaikan kepada orang Ansar, maka hendaklah menerima kesilapan orang Ansar dengan maaf dan menerima kebaikan orang Ansar dengan dihargai. Nabi berpesan, seakan-akan Nabi, bukan seakan-akan, memang memberikan isyarat bahwasanya yang akan memimpin setelah Nabi bukan orang Ansar. Barang siapa di antara kamu yang memimpin daripada umat Nabi, hendaklah bersikap baik kepada orang Ansar. Bila mana ada di antara mereka orang Ansar berbuat perkara yang kamu boleh menghukum, tentunya bukan dalam hal-hal yang apa namanya, prinsip dalam syarak, hal-hal yang buat salah yang boleh dihukum, boleh dimaafkan. Kata Nabi, maafkan dia. Aku wasiat kepada engkau, kepada pemimpin, untuk memaafkan kepada orang Ansar bila melakukan kesilapan dan menerima atau menghargai bila mana mereka berbuat kebaikan. Falyaqbal min muhsinihim, terima, hargai daripada mereka orang berbuat baik, wa tajawaz an musiihim, maafkan kepada orang berbuat tidak baik. Yani kalau ada orang-orang Ansar yang ketika itu melawan kepada pemimpin, yang memimpin pada ketika itu yang bukan daripada orang Ansar, pemimpin itu kena ingat nasihat Nabi, jangan balas. Kalaupun orang Ansar maki kepada pemimpinnya, jangan balas. Aku berwasiat kepada engkau, jaga ini orang Ansar. Dan ini adalah satu mangkabah kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah kepada golongan Al-Ansar. Apa sebabnya? Mengingati jasa baik mereka. Golongan yang menerima Rasulullah sehingga dengannya menyebar Islam, golongan Ansar. Jasa baik mereka dikenangi oleh Nabi, ya Allah berkati orang Ansar dan anaknya orang Ansar. Didoakan oleh Nabi bukan hanya orang-orang yang tolong, tapi keturunannya juga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya kalau orang lalu di satu lorong dan kaum Ansar lalu pada lorong yang lain, aku, kata Nabi, ikut lorongnya Ansar. Kalau bukan oleh karena aku ini berhijrah daripada Mekah ke Madinah, aku nak jadi orang Ansar. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan orang Ansar. Faham tak? Dan satu hari pada ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah,
tahun ke-8 dari hijrahnya Rasulullah. Nabi waktu itu mendapatkan harta daripada peperangan Hunain. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan harta seperti tadi. Satu orang dibagi banyak. Dan yang banyak dibagi oleh Nabi daripada golongan kaum muhajirin. Apa? Daripada orang-orang Mekah. Bukan muhajirin. Muhajirin itu yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi ini yang banyak dibagi orang-orang Mekah yang belum mendapati hijrah bersama dengan Rasulullah. Yakni mereka yang masuk Islam sementara sudah berada di kota Mekah dan sebahagian dari beberapa sahabat Nabi yang lain. Falhasil, ada golongan orang yang diberi oleh Nabi banyak sekali. Dan yang banyak diberi oleh Nabi adalah golongan orang-orang daripada Mekah. Anak-anak muda Ansar terdetik dalam hatinya, aib. Pedang kita ini belum lagi kering daripada darah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Ini Muhammad dah berpaling tadah, Rasulullah dah berpaling tadah. Bagi kepada bangsanya sendiri, bagi kepada kaumnya sendiri. Sementara kita yang ikut sama tapi tak dapat seperti mana yang diberikan oleh kepada yang lain. Menilai sesuatu dengan apa yang dilihat. Ketika suara itu sampai kepada baginda Rasulullah, maka Nabi panggil semua orang Ansar dan sahabat Nabi terdekat daripada golongan muhajirin. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW bertanya, adakah selain daripada Ansar yang hadir tempat ini? Ada orang lain tidak? Gak ada ya Rasulullah. Kemudian kata baginda Rasulullah mengatakan, apa kata-kata yang sampai ke telinga aku daripada kamu wahai orang Ansar? Bukankah aku datang dengan agama ini sehingga kamu mendapat hidayah dengan agama ini? Bukankah kamu dahulu berada dalam kejahilan sehingga kamu menjadi orang yang mengerti dengan agama yang kubawa ini? Bukankah? Yang ini beberapa perkara disebutkan oleh Nabi daripada yang dilakukan oleh Nabi yang menjadi sebab keselamatan kepada orang Ansar. Kata baginda Rasulullah mengatakan, ajibuni, jawab aku punya soalan ini. Kata mereka orang Ansar, nak jawab apa wahai Rasulullah, memang itu benar. Kata baginda Rasulullah, tidak, kena jawab. Kena jawab apa ya Rasulullah? Waktu itu ramailah orang-orang daripada Ansar yang bersama dengan Rasulullah. Kata Nabi, tidakkah kamu menjawab kepada aku dan beritahu kepada aku? Dan engkau wahai Rasulullah, bukankah kamu dahulu datang ke kota Madinah tidak memiliki apa-apa, kami yang tolong kepada engkau? Bukankah engkau dahulu datang mencari perlindungan dan tiada perlindungan di tempat lain dan kami yang melindungi kepada engkau? Jawab seperti itu. Maka mereka orang Ansar tahu bahasa ini daripada Nabi SAW yang merupakan teguran. Mereka semuanya mengatakan, ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau, aku pasrah kepada engkau. Yani memohon maaf kepada Nabi SAW. Faham tak? Jadi soalan Nabi pada ketika itu hanya ingin mengusik sejauh mana Ansar ini setianya kepada Rasulullah. Adakah dia akan ungkit balik apa yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi atau tidak? Maka mereka ketika mendengarkan Nabi berkata demikian, ya Rasulullah, kami beriman. Sebagian daripada orang-orang tua yang daripada kalangan Ansar, ganjar Rasulullah, siapa yang bercakap? Yang mengatakan Nabi pilih kasih, Nabi dah berpaling tadah, Nabi dan seterusnya. Maka kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada siapa? Kepada yang hadir lah, maksud itu orang Ansar mengatakan, wahai Ansar, bila mana kamu lalu di sebuah lorong, orang lain lalu di lorong yang lain, aku ambil lorongnya kamu,
kalau bukan oleh karena hijrah aku nak jadi seperti kamu. Ya Allah ampunkan orang Ansar, rahmati orang Ansar dan berikan kepada anak-anaknya orang Ansar dan juga rahmat. Wahakadha didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul mengatakan, "Tidakkah kamu mahu?" Yani mengatakan kepada orang-orang Ansar mengatakan, "Tidakkah kamu mahu orang-orang ini kembali ke rumah masing-masing membawa unta, bawa kambing? Sementara kamu wahai orang Ansar kembali ke kota Madinah membawa Rasulullah." Waktu itu tak ada seorang pun daripada Ansar kecuali semuanya menundukkan kepala dan menangis. Faham dong? Hada kedudukan orang-orang Ansar yang di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka adalah diwasiatkan oleh Nabi, jaga orang-orang Ansar, jangan kamu bersikap tidak baik kepada mereka dan menerima menghargai kepada orang-orang yang baik di antara mereka. Wallahu taala alam bisawab. Saya nak habiskan hadis ini sampai habis tapi masih panjang ini. Wallahu alam. Insyaallah kita sambung pada kelas yang akan datang insyaallah. Soalan saya mengenai jamak dan qasar. Saya tiba di negara X pada hari Ahad dan akan berada di negara itu dari hari Isnin hingga hari Khamis. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Pada hari Jumat saya akan bertolak ke negara Y. Soalan saya, adakah saya diperbolehkan untuk salat jamak dan qasar pada tiga hari pertama, yaitu Isnin hingga Rabu, atau saya kena sholat seperti biasa? Bila mana nawaitu duduk di tempat itu lebih daripada tiga hari ke atas, maka bermula daripada sampai, dia tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Kalau dah nawaitu, nak duduk di negeri itu, tiga hari ke atas. Faham dong? Kalau tidak, maka dia boleh untuk menjamak dan mengqasar selain daripada 4 hari, selain daripada hari awal, hari datang dan juga hari keluar. Tapi kalau ada niat nah duduk 3 hari, maka dalam hal ini tidak boleh menjamak, tak boleh mengqasar, bahkan melakukan sholat seperti orang-orang tempatan. Adakah cerita mengenai pekebun yang kufur dalam surat Al-Kahfi sama dengan cerita pekebun yang kufur dalam surat Al-Qalam? Tidak sama. Yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi bercerita tentang adik-beradik. Yang dalam surat Al-Qalam bercerita tentang orang tua yang mempunyai tiga orang anak. Dikatakan nama anaknya adalah satu namanya Allahumma sallallahu alaihi wasallam Harith, Saleh dan juga Al-Qamah. Itu yang fantalaqu wa hum takhafatun alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Ceritanya saja sudah beza. Yang dalam surat Al-Qalam saya ingat mereka berjalan pergi ke kebunnya dalam keadaan senyap-senyap dan mereka mengatakan orang miskin tak boleh masuk untuk meminta mendapatkan pemberian. Sementara yang yang di surat Al-Kahfi dia berjalan dengan adanya tengok masuk dan mengatakan tengok ini aku punya kekayaan. Apakah cara yang terbaik untuk mengatasi prasangka buruk terhadap seseorang walaupun dia adalah seorang penjenayah? Ada dua perkara. Yang pertama adalah mengenai sangka buruk, ya, mengenai sangka buruk.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambilkan cermin mata. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu mempunyai perasaan buruk sangka, maka janganlah kamu percaya, yakni jangan kamu meyakini perasaan prasangka buruk yang ada. Thalathun lazimat li ummati. Ada tiga perkara yang biasa ada pada umatku. Yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Yang kedua su'udzan, buruk sangka. Yang ketiga at-tiyarah. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu punya sifat hasad, maka janganlah melampau. Apa maksudnya yang melampau? Jangan terkeluar melalui lisan, melalui perbuatan. Kalaupun ada di dalam, biarkan di dalam. Tapi jangan sampai terungkap melalui lisan atau perbuatan. Bila mana hasad kepada orang lain. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu punya perasaan buruk sangka, maka janganlah kamu membenarkan perasaan itu, yakni dustakan yang namanya prasangka yang buruk. Fa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu punya perasaan at-tiyarah, tiyarah ini orang yang punya apa itu? Perasaan sial terhadap dirinya dengan sesuatu yang terjadi. Nah, contohnya biasanya kalau orang kadang-kadang itu kalau nak katalah dah siap-siap di rumah, packing apa semua, nak pergi bermusafir, kemudian tengah angkat pinggang, pecah. Jangan-jangan sesuatu terjadi di depan tu. Entah hari ini apa nak jadi dengan kereta aku nanti pergi jalan. Pinggang pecah je, diukur dengan dia apa nak berlaku dengan dia punya kereta wala perjalanannya. Perasaan seperti ini, merasa sial atau merasa sesuatu buruk akan terjadi kepadanya sebelum apa-apa dilakukan, kata Nabi, imti. Teruskan, jalan. Jangan mengikuti perasaan di dalam tadi. Dahulu orang-orang jahiliyah bila mana ingin bermusafir, ambil burung merpati, kemudian lepaskan. Kalau ke kanan, maknanya oke. Kalau ke kiri, ini sial akan jadi. Katanya kalau punya perasaan hal-hal seperti itu, imti, jalankan terus. Yani jangan terhenti untuk mengambil satu langkah disebabkan perasaan. Mengenai prasangka, jangan membenarkan. Kepada orang-orang yang penjenayah atau bekas penjenayah atau sesiapa sahaja yang kita suspek mungkin benar-benar tak elok kepada orang itu, maka dalam hal ini kita perlu berhati-hati dan bukan berburuk sangka. Perlu berhati-hati, yakni al-hadar. Apa itu dalam hadis apa itu? Yakni walhasil berhati-hati dengan keburukan dan bahaya daripada orang. Saya ingin bertanya, adakah wajib bagi seorang untuk zakat pendapatan kiranya sepanjang tahun dia itu berpendapat apa, pendapatannya hanya untuk cukup bayar hutang? Dan cukup-cukup belanja keperluan keluargamu. Berkenaan dengan zakat, tentunya adalah zakat itu wajib bila mana memenuhi syarat-syarat zakat. Di antaranya adalah syarat zakat adalah nisab. Nisab batasan minimum kepada duit yang kita punyai dan berlalu kepada jumlah minimum itu selama satu tahun setelah dipotong keperluan keluarga. Bila mana memenuhi syarat zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berkenaan dengan orang yang berhutang, adakah wajib untuk mengeluarkan zakat? Bila mana ia berhutang, tengok status hutangnya. Kalau duit yang terkumpul belum tiba haulnya satu tahun dan dibayarkan semuanya kepada hutang yang dia punya, sehingga bila mana tiba haul setahun, duitnya tak cukup, maka dia tak wajib keluarkan zakatnya,
disebabkan oleh karena tidak sampai kepada nisab, duit yang pernah terkumpul sebelum ini dibayarkan dibayarkan hutang. Padahal tidak wajib mengeluarkan zakat sebab tidak sampai kepada nisab. Tapi kalau hutangnya ada, tapi hutangnya mu'ajjal atau bayarnya ansuran, duit dibayarkan hutang ansuran, pada masa simpanannya pun ada, cukup haul, cukup nisab, berlalu haul, berlalunya satu haul, nisabnya cukup, dan hutangnya tetap dibayar, maka dalam hari ini hutang tetap dibayar, zakat pun juga kena dikeluarkan. Faham dong? Kecuali kalau dia kumpul duit, hutang ada, serahkan semuanya kepada orang yang menghutangi sebelum haul tiba, dan waktu haul tidak cukup nisab, maka tidak wajib keluarkan zakat. Apakah hukum membunuh semut menggunakan apa resep itu? Boleh Habib tunjukkan cara seorang duduk di atas kursi dengan betul. Membunuh binatang yang membahayakan adalah diperbolehkan dengan cara tidak menyakiti. Dalam hadis Nabi SAW, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa asilul qitlah wa idza dhabhtum fa asilul dhibhah wa yuhidda ahadukum syafratahu wa yurih dhabihatahu. Allah menuliskan kepada kamu untuk bersikap ihsan ke atas segala sesuatu. Kalau kamu nak bunuh, bunuhlah dengan ihsan. Kalau kamu nak sembelih, sembelihlah dengan ihsan. Diberi contoh di sini pembunuhan dan sembelihan kedua-dua kepada binatang. Sembelihan kepada binatang yang boleh dimakan, ya. Maka tajamkan pisau kamu dan selesaikan binatang korban atau binatang yang akan disembelih. Tapi yang kedua, al-qatlu fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu nak bunuh, yakni kepada binatang yang tidak disembelih, binatang itu berbahaya, maka bunuhlah dengan ihsan. Apa saja binatang yang membahayakan atau boleh mendatangkan bahaya, maka dibunuhnya dibunuh dengan ihsan. Ya, bagaimana dibunuh dengan ihsan? Tidak disakiti, tidak dicabut satu-satu, dipunya tak, kalau nak bunuh, bunuh dengan ihsan, yakni yang tidak menyakitkan kepada binatang yang dibunuh. Baik. Bolehkah tunjukkan cara salat dalam salat duduk? Kerenganan di dalam salat atau kerenganan diberikan kepada orang yang uzur dalam salat mengikut keperluan orang itu untuk mendapatkan kerenganan. Yakni seseorang yang dia ingin sholat tapi dia tak boleh berdiri, tapi dia tak ada masalah dengan sujud, untuk sujud sempurna, maka dalam hal ini dia duduk dan sujudnya dilakukan sempurna sebab dia no problem dengan dia punya sujud. Masalahnya kepada berdiri saja, dia tak mampu berdiri, maka keuzuran hanya diberikan sesuai kepada apa yang diperlukan. Keringanan diberikan sesuai dengan keuzuran. Kalau dia mampu untuk rukuk daripada berdiri, maka dia kena rukuk daripada berdiri. Dia tak seimbang kalau berdiri lama. Oke, duduk kursi. Marhabah, duduk kursi bagus kan. Orang itu boleh rukuk daripada berdiri. Kalau berdiri untuk rukuk dia tak ada masalah, maka dia kena pergi berdiri daripada duduknya untuk pergi rukuk. Dia tak ada masalah daripada berdiri untuk pergi sujud, dia kena pergi sujud daripada berdiri. Kerenganan diberikan sesuai dengan keuzuran. Yang tahu ya orang yang uzur itu. Kalau dia ada masalah dengan berdiri dan rukuk, ya silahkan
sholat mengikut kemampuannya untuk dia tak berdiri dan tidak rukuk daripada berdiri. Kalau dia mampu untuk sujud secara sempurna, ya duduknya di bawah supaya dia boleh sujud secara sempurna. Faham dong? Jadi tidak mengikut ada masalah dengan berdiri, tapi sujud ada masalah, dia duduk di atas kursi. Lah, dia tak ada masalah dengan sujud, dia kena buat sujud secara sempurna. Faham dong? Bila mana orang tidak mampu berdiri dan susah untuk rukuk daripada berdiri dan tak ada masalah untuk duduk di bawah ketika sholat untuk sujud, maka duduklah di bawah dan lakukan sujud secara sempurna. Bolehkah memakai cincin yang tiada batu pada atasnya? Karena ada orang mengatakan bahwa pemakaian cincin tanpa batu dikira mengikut Yahudi. Saya tak tahu bagaimana orang Yahudi pakai cincin, tapi yang saya tahu baginda Rasulullah SAW pakai cincin al-fusus, dia punya batunya daripada bahan sarungnya yang tertulis Muhammad Rasulullah, maknanya tak ada batu, tapi pada bahagian cincin itu yang tertulis Muhammad Rasulullah. Ada juga yang dipakai ada batunya dan berasal daripada Habasyah, sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan demikian. Bagaimana hukum jual beli kucing? Saya dah jawab minggu yang lalu. Kesimpulannya ada dua. Ada mengatakan hukumnya makruh, ada mengatakan hukumnya boleh. Saya ingin bertanya, bolehkah apabila kita mendengar nama Nabi SAW disebutkan, kita selawat dalam hati sahaja? Kenapa kedua nak selawat dengan lisan? Kan elok kalau selawat dengan lisan, supaya lisan pun dapat pahala, bergerak juga. Tapi boleh saja berselawat dalam, katalah dia nak fokus ke, walaupun lisannya mungkin sakit, dia kena panas dalam, tak apa. Tapi sudah memadai bila mana berselawat dengan hati. Hanya ruki tidak digerakkan lisan ini untuk berzikir berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya nak bertanya, apa kelebihan orang pakai serban dan juga rida? Kelebihannya adalah ianya bahagian daripada sunnah Nabi SAW, yaitu memakai serban. Dan baginda Rasulullah memakai serban dan memakaikan kepada orang lain serban. Meniru Nabi dalam pakaian adalah perkara juga yang disunnahkan. Tidak dikatakan memakai serban ini, itu kan juga pakaiannya Abu Jahal, katanya sebagian orang kan Abu Jahal pun pakai serban juga, boleh pun katanya pakai serban juga. Mungkin pakaian itu pada awalnya menjadi pakaian orang-orang pada ketika itu, tapi pastinya orang pakai serban itu bukan nak ikut Abu Jahal, tentunya adalah ikut kepada Nabi SAW. Buktinya adalah baginda Rasulullah SAW satu hari nampak orang pakai kain labu tutup kepada buku lali. Kemudian kata siapa? Baginda Rasulullah berada di belakang. Katanya, angkatlah kain kamu, sesungguhnya itu lebih bersih. Maka ketika itu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kain ini harganya murah, kalau labu kotor pun tak ada nilainya. Kata Nabi, tidakkah kamu melihat orang yang layak untuk kamu contohi dalam pakaiannya? Yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Kata si sahabat yang ditegur itu, aku dapati Nabi pakai kain, yakni kain bawahnya ini adalah di atas buku lalinya. Di sini Nabi mengisyaratkan, tidakkah kamu ada orang yang boleh engkau contohi dalam pakaiannya? Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Faham dong? Fa'alaitihal ulama membahagikan sunnah Nabi ini, ada sunnah yang jibilli, ada sunnah yang sifat semula jadi, seperti pakaian Nabi
Dan kalau begitu, apa namanya, kita jadikan katil kita, alas kita itu macam alas Nabi. Kalau ada orang mau buat seperti itu, apa salahnya? Kalau begitu kita nak panjangkan rambut kita macam rambut Nabi. Kalau orang nak buat ikut sunnah seperti itu, apa salahnya? Takkan kita tak boleh? Macam mana Nabi macam itu? Hanya hal-hal yang perlu untuk dihindari bila mana akan menjadikan kekeliruan kepada orang. Maka di sini yang perlu untuk berhati-hati bukan karena nak menghakis sunnah, tapi untuk mengelak kekeliruan kepada orang. Contohnya, kalau orang di satu tempat, kalau rambutnya panjang, menjadi image kepada masyarakat, orang itu begini contohnya. Maka dalam hal ini, meninggalkan hal yang sedemikian bukan karena meninggalkan sunnah, tapi mengelak daripada kekeliruan terjadi kepada masyarakat. Faham tu? Ini pun pernah dilakukan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Dalam Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan oleh karena aku risau kaum kamu tuduh aku berbuat yang tak betul, aku akan sempurnakan bangunan Ka'bah sampai ke Hijr Ismail." Nabi punya azam supaya bangunan Ka'bah sampai ke Hijr Ismail dan tinggikan sampai ke atas. Tapi Nabi tak buat. Oh, pasal Nabi tak buat, padahal itu diinginkan oleh Nabi. Aku risau kaum kamu tak boleh terima. Yakni khawatir kekeliruan terjadi pada masyarakat. Terkadang beberapa hal yang boleh bahkan ada dalam syariat, tapi tidak termasuk hal yang wajib, yang kalau dilakukan akan menimbulkan kekeliruan, maka dalam hal ini dielakkan. Karena apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yakni mengelak perkara buruk datang lebih utama berbandingkan melakukan perkara yang baik. Nabi tadi kalau ikut hati nak sempurnakan itu bangunan Ka'bah, tapi karena boleh mengundang kerusuhan, maka Nabi tak jadi. Walaupun yang akan dilakukan oleh Nabi perkara yang baik, resikonya adalah perkara yang boleh mendatangkan keburukan, maka Nabi tidak melakukan. Faham dong? Ia dalam hal ini apakah kelebihan daripada orang bagian serban dan tidak ada bahagian daripada bagian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah benar anak tidak boleh berdakwah kepada ibu bapa hatta mengajak sholat? Daripada mana kalau tidak benar? Justru anak yang kena mesti bakti anak kepada orang tua adalah mengajak orang tuanya kepada hal-hal yang baik. Nah, ya kan? Bukankah dalam apa nama Al-Quran Al-Karim diperintahkan oleh Allah anak supaya berbuat baik kepada orang tua, ya kan? Apa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala apa firman? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada orang tua. Mana ada ihsan yang lebih baik daripada mengajak orang tua atau berdakwah kepada orang tua? Tentunya dalam berdakwah ini jangan tunjuk pandai sampai kurang ajar kepada orang tua, yang macam itu yang tak boleh. Tapi tunjukkan sikap dakwah kepada orang tua yang tak tergores perasaan orang tua. Paham dong? Assalamualaikum. Bolehkah orang lelaki memakai jam atau cincin yang berwarna emas tapi bukan emas betul, cuma warnanya saja? Kalau warnanya saja tak apa. Yang haram dipakai adalah emasnya, bukan warnanya. Kalau ada emas warnanya pink contoh, tetap hukumnya haram, disebabkan oleh karena maddah itu, yakni emasnya itu. Adapun warna bukan merupakan satu larangan. Bolehkah memberitahukan suatu amalan untuk menguatkan hafalan-hafalan yang lalu? Ada doa yang warid, apa itu? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'min biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'min biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda
biqadha'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqadha'ik. Bolehkah tahu amalan apakah yang paling dicintai Habib? Bolehkah kami mengamalkannya juga? Apakah kelebihan amalan ini? Carilah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena tidak ada orang saleh, orang alim, apapun gelarannya, melakukan amal perbuatan baik kecuali perbuatan baik itu sumbernya datang daripada Nabi SAW. Mulakan daripada amalan keseharian untuk biarlah amalan itu kalau dilakukan kita boleh feel atau kita boleh rasa kalau amal ini sunnah. Contohnya kita pakai siwak, contoh ketika memakainya itu iya Nabi pakai siwak, kita makan pakai tangan kanan. Kalau ianya satu kebiasaannya kita makan pakai tangan kanan, oke. Okay. Tapi ketika makan pakai tangan kanan, Nabi itu makan pakai tangan kanan. Itu mesti ada. Masuk rumah kita pakai tangan, pakai kaki kanan masuk rumah. Beza masuk rumah kebiasaan kaki kanan berbeza dengan orang masuk rumah Nabi masuk rumah kaki kanan. Dan begitu seterusnya. Faham dong? Barakallahu fiikum. Mohon maaf jangan soalan ini. Ini kalau boleh yang tulisnya bagilah besar sikit tulisannya. Apa hukum minum sambil berdiri? Dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwasanya barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia memuntahkan minumannya. Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya digalakkan, disunnahkan minum dalam keadaan duduk. Makruh minum dalam keadaan berdiri. Berbeza ulama maksud daripada kata-kata Nabi untuk memuntahkan minuman. Adakah betul atau tidak? Adakah secara praktikal kena dimuntahkan atau tidak? Sebahagian mengatakan dia dimuntahkan secara praktikal sebab Nabi suruh muntahkan. Sebahagian mengatakan untuk menunjukkan buruknya perbuatan orang minum dalam keadaan berdiri. Faham toh? Pernah dilihat kepada baginda Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Perbuatan Nabi yang bertentangan dengan perbuatan Nabi yang lain atau perkataannya, maka ahli hadis memberikan penilaian kepada perbuatan yang bertentangan itu. Contohnya, Nabi berkata tadi, Nabi bersabda, kalau minum adalah dalam keadaan duduk dan muntahkan kalau minum dalam keadaan berdiri. Ya kan? Tapi Nabi pernah dilihat minum dalam keadaan berdiri. Kan nampaknya ada kontra antara perbuatan Nabi dan juga perkataan Nabi. Ahli hadis mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Nabi mempunyai beberapa makna. Yang pertama menunjukkan perintah Nabi yang memerintahkan untuk minum duduk lalu Nabi berbuat minum dalam keadaan berdiri, maksudnya adalah perintah untuk duduk tidak wajib. Sebab Nabi pernah melakukannya dalam keadaan berdiri. Kalau wajib, dengan ditunjukkan Nabi minum berdiri, dengan begitu Nabi melakukan perkara yang salah atau yang haram, karena yang wajibnya duduk. Tapi karena perbuatan minum duduk tidak wajib, maka Nabi tunjukkan dalam keadaan minum berdiri. Faham dong? Ada yang pertama. Yang kedua, perbuatan Nabi minum dalam keadaan berdiri untuk menunjukkan hukum atau menunjukkan perkara itu, perkara itu adalah harus atau perkara itu makruh. Yakni untuk menunjukkan satu perbuatan, yakni ta'lim, pengajaran yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat melalui praktikal. Melalui praktikal. Yang tadi saya katakan perbezaan antara hukum
melalui perkataan Nabi dan perbuatan. Yang kedua, ta'lim, untuk menunjukkan apa yang dibuat oleh Nabi adalah sebagai tunjuk ajar kepada para sahabat tentang hukum tersebut. Yang ketiga, Nabi minum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi sehingga menyebabkan Nabi minum dalam keadaan berdiri. Saya hendak bertanya, apakah hukum memakai cermin mata dengan tujuan ingin bergaya? Nampak menyindir pun ini. Orang bila-bila ingin bergaya, silakan sajalah, baik dengan menghiasi rambutnya dan pakai cermin mata untuk nak berpenampilan smart. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang negatif, untuk memikat orang atau hal-hal yang tidak baik, maka dalam hal ini bergayanya adalah mazmum, bergayanya dicelup, disebabkan tujuannya adalah tidak baik. Tapi kalau bergayanya dia shock sendiri contohnya, maka dalam hal ini apa namanya tidak sampai kepada peringkat yang dicelelah, boleh-boleh saja, hanya tidak digalakkan karena tak ada faedahnya. Saya ingin bertanya, benarkah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salat jamak ketika tidak berada dalam keuzuran musafir? Naam, dalam Sahih Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari, dalam bab yang awal saya sudah bahaskan ya, tentang apa nama perbuatan Nabi menjamak dan menjamak saja, bukan mengqasar ya, tidak mengqasar, menjamak saja tanpa ada keuzuran. Tetapi itu tidak dilakukan secara berterusan, hanya sekali-sekali saja untuk menunjukkan perkara itu boleh, tapi tidak boleh dijadikan satu kebiasaan. Kalau orang itu mati syahid tetapi dia pernah berbuat seorang sakit hati, adakah dia tetap masuk syurga? Orang yang mati syahid diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa yang terkait dengan orang lain. Terkait dosa dengan orang lain, orang itu memaafkan, atau Allah yang akan menjamin maaf orang itu terhadap si syahid. Tapi tetap mesti ada, atau hak orang yang disakiti itu terbayar. Baik Allah yang akan membayarkan, ataupun orang itu digerakkan hatinya untuk memaafkan. Baik, soalan ini ada menyebutkan beberapa perkara berkenaan dengan Mu'tazilah, kemudian Jabariyah, kemudian Wahabi dan lain-lain. Baik, kita di dalam sekian banyak firqah yang ada di dalam Islam, yang disebutkan oleh Nabi kalau ianya berada dalam keadaan yang selamat adalah Nabi memberikan kategori ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ajaran yang saya bawa dan sahabat-sahabat saya. Sahabat yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi dan orang-orang yang follow kepada cara sahabat Nabi, disebabkan oleh karena sahabat Nabi yang hidup menyaksikan perbuatan Nabi. Walaupun pada as-sahabah ini ada perselisihan di dalam cara memahami sesuatu yang datang daripada Nabi, di antara sahabat pun ada juga perbezaan, bukan tak ada. Siti Aisyah pernah mengkritik beberapa sahabat yang membawa hadis Nabi. Dikritik oleh Siti Aisyah dengan menyalahkan, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Berbeza satu dengan yang lain. Contohnya, Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli." Orang mayit akan dihukum oleh Allah, diadab disebabkan tangisan ahli keluarganya. Kata Siti Aisyah mengatakan, ketika mendengar hadis ini, kepada Siti Aisyah mengatakan,
sesungguhnya kamu telah menceritakan kepada aku perkataan tadi daripada dua orang yang bukan pendusta. Yang dimasukkan Sayyidina Abdullah bin Umar dan ayahnya Sayyidina Umar. Dua orang ini orang baik, tapi Abdullah bin Umar mungkin lupa. Apa sebabnya? Sebab kata Siti Aisyah mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةُ الْوِزْرَ أُخْرَى. Tak ada orang akan tanggung kesilapannya dilakukan oleh orang lain. Kenapa pula si mati akan dihukum? Karena yang menangis orang yang masih hidup. Di sini ada perbezaan antara Siti Aisyah dengan sahabat. Dan Imam Suyuti meletakkan tajuk beberapa hal kritikan Siti Aisyah kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka tidak keluar daripada koridor ma'ana alihi washabi, aku dan sahabat aku. Tapi kalau nak dihaskan yang ini jo, yang lain salah, nah ini problem. Faham dong? Peganglah apa abu alaiha bin nawajid, kata Nabi. Peganglah apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, gigitlah dengan gigi geraham untuk kuat memegang pegangan para sahabat, yaitu dalam akidahnya as-sahabah radhiyallahu anhum adalah lebih kepada tafwid. Apa itu tafwid? Yakni menyerahkan segala perkara-perkara yang mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Apa arti ar-rahman wa 'alal arsy istawa? Apa arti yadullah fawqa aydihim? Apa arti wajahnya Allah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kan? Disebut wajah, disebut tangan, kemudian dalam hadis disebut kaki. Mereka para sahabat mengatakan amirruha kama ja'at. Apa amirruha kama ja'at? Lalulah bacaan itu seperti mana bacaan itu datang daripada Allah. Apa arti ar-rahmanu 'alal arsy istawa? Artinya adalah ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Apa arti yadullah fawqa aydihim? Tangan Allah di atas tangan mereka secara lafziahnya artinya adalah yadullah fawqa aydihim. Tanpa nak mengatakan Allah ada tangan, tapi kita tak tahu macam mana tangannya. Tanpa kita mengatakan Allah punya wajah, kita tahu macam mana wajahnya. Apa arti wa yabqa wajhu rabbika? Kekal wajah Tuhanmu. Apa artinya? Artinya adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Amin ruha kama ja. Lalu saja tak payah nasibu nak bahaskan tentang wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah. Apalagi nak dibahaskan tentang Allah selain daripada hal-hal bersifat fisikal. Adakah itu yang menjadi objektif ketika Allah menceritakan tentang hal-hal yang menyerupai kepada organ? Adakah tujuan Allah ketika mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Allah nak bagi tahu punya tangan atau nak bagi tahu tentang kedudukan bai'ah? Faham dong? Ada satu yang kedua, golongan orang yang mendahulukan akal sehingga hal-hal bertentangan dengan akal akan ditolak. Ini pun bukan golongan daripada ahli sunnah wal jamaah. Falhasil, peganglah apa yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah, yaitu ma'ana alaihi washabi Rasulullah dan juga para sahabahnya yang menjadi ruh kepada ahli sunnah wal jamaah. Tidak disebut kalimat ahli sunnah wal jamaah kecuali dua perkara penting atau tiga. Apa itu? Yang pertama, pegangan akidahnya adalah Abu Hasan al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, pegangan fiqahnya salah satu daripada empat madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang ketiga, pegangan tasawufnya. Ima pegangan tasawufnya pegang kepada Al-Imam Hasan al-Basri, Junayd ibn Muhammad, Al-Imam al-Ghazali, kemudian daripada ulama-ulama ahli sunnah atau ulama-ulama ahli tasawuf yang menjadi rujukan dalam ilmu tersebut. Macam mana kita nak tahu kalau benda itu dari kulit khinzir? Macam mana kita nak tahu kalau benda itu daripada kulit khinzir atau lain-lain? Allah, macam mana saya nak jawab ini?
Kalau itu daripada bahan kulit, ya kita kena tanya kepada orang yang pakar dalam kulit. Kalau itu dalam ubat, kita kena tanya kepada dokter kepada dokter ada kandungan khinzir atau tidak. Tengok apa bendanya, rujuk kepada yang pakar. Kalau saya tak tahu nak jawab macam mana, kalau tanya pasal kasut takkan saya nak jawab pasal kasut juga. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Maaf. Lewat masa Allah menjadi Nabi Hudak. Wajanna mimma yusyaru firdak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan kepada Najib bin Rashid. Allah masyfi syifan ajilan syifan la yughadiru saqaman la alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Washfi marada Hasma binti Yaqub. Allah masyfiha syifan ajilan. اللهم رب الناس أثب عنها عنهما الباس اشف انت شافي وعافي انت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عنهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والمعافى تسكلواتا جزاكم الله خيرا جزيلا جزاء Nasihat hadis-hadis yang dibahaskan pada malam ini, insyaAllah Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman di atas ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita insyaAllah. Dan sama-sama kita doa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Habib kesihatan yang baik, umur, masa dan rezeki yang barakah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat beliau di sisi Allah, dijadikan beliau sebagai wasilah ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dipermudahkan urusan dakwah beliau, urusan kehidupan dan beliau insyaAllah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi ilmu pada beliau agar dapat pimpin kita pada masa-masa yang akan datang. Amin, amin, Allahumma amin. Sehingga kita berjumpa lagi dalam majlis ilmu, insyaAllah, dalam solat.